Kelebihan Yamaha R15 ini irit ya, karena tipe shock 1 noken as, speednya juga lumayan. Nah, yang kemarin saya isi ban tablesnya ini, saya isi cairan anti bocor ranjau ya, walaupun kempes tanpa ditusuk dari luar. Itu alhamdulillah aman ya, dari Bandung ke Bekasi ini udah jalan 3 hari belum kempes. Saya kasih cairan karena ban ini gede ya, 140 ukurannya saya pakai. Tenaga oke ya, 6 speed. Bensin irit karena 1 noken as ya, beda sama WHC itu 2 noken, jadi kekuatannya lebih tinggi, memang lebih unggul di DHC ya, kayak GSX ya. Ini SOHC enak kalau buat teman-teman touring, irit nih bensinnya ya. Lampunya juga bisa dimodif, ini udah saya modif 4G. Sama armnya juga, armnya gede ya, jadi nggak kelihatan motor saya kecil. Oke, semoga bermanfaat. Jadi informasinya adalah kelebihannya irit ya, dan desainnya itu desain R6 dan R1000 ya, arm-armnya.